lihat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyabaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Saya ini nih. Kowe lah arep salat siang hari waktu salat wajib. Begitu makan ngaji bingung, aku ora duwe baju. Bocah yang tak koi. Saya. Saya juga Gus. Satu boso. Siap-siap tulisannya di. Termasuk hebatnya puasa itu apa? Anda di sini umpamane nafsunya terlalu tinggi, voltasenya melonjak-lonjak. Fa alaihi bisawm, hendaknya kita berpuasa. Fa innahu akhadhu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena orang berpuasa itu mohon maaf, menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Makanya kalau ngene kuwi aja karo bojo, kok nafsunya terlalu tinggi? Berpuasalah. Puasa kok tetep pengen, antepi tembok. Iya, ngobrol langsung penjara. Satu, delapan ini. Hah? Wah, saya dulu begini. Yakin, tak kaya jadi. Itu bahasa Arabnya apa? Toma. Tama itu bahasa Arab, goblok. Pakai to. Kalau tama itu bahasa Indonesia. Toma. To mem ain. Ternyata nyuwun sewu. Hurufnya tiga itu enggak asik semua. To gabung gede awake cilik. Mem enggak asik gede sikile cilik. Ain itu namanya bila kamu mulai suka makanan, mulailah berpuasa. Jadi makanan itu masalah sepele, tapi pesan saya satu, jangan sampai hidup kita disepelekan hanya gara-gara makanan. Banyak orang dianggap sepele gara-gara makanan, walaupun itu masalah sepele. Kalau nafsu makan itu mulai tinggi, ini besti. Besti. Kayak ngono ayang. Ayang waktu main meletak-meletak. Sabar, sabar. Ini saya enggak pakai kacamata hitam supaya mataku jelas melihat matamu. Lebih cintamu kepada Allah. Bu, kita bahas satu. Ya, Mbak. Kamu sama rasa tua ya? Oke, ini ngene, Dik. Oh iya, ngene, Dik. Kalau umpamu lemu ngono, Dik. Mulailah berpuasa. Bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur untuk tahajud. Bila kamu suka harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Bila kamu suka mendengarkan musik, mulailah mendengar Al-Quran. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu akan menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai Allah. Amin. Kita bahas satu-satu. Ngomongnya kebun binatang sanggungnya $1,000. Pengajian dulu kiai $10. Sekarang munyo nama kiai? Munyo! Gimana lu gak jadi kiai nama munyo? Munyo! Nama gue sampe Rosi ya? Emosi! Sabar, sabar, sabar!
adalah ujian. Saya ulangi. Siap. Kita hajur. Bila kamu suka harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Bila kamu suka mendengarkan musik, mulailah mendengar Al-Quran. Itu kamu lakukan, yang kamu tulis di situ akan jadi kenyataan. Menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai Allah. Amin. Ya. Ulangi. Coba dengar. Sanggon-gon iki kiai ngatur jamaah nembe ning ngopo. Sarungnya gajah duduk, wow. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Lemon sih. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin sih. Kamu mengandung anaknya garang kan? Susah gawe status. Lah seneng menang. Lah gajian menang. Rada duit utang. Ada enggak ya yang mau traktir saya? Ada enggak yang mau pinjam saya? Apa, Dok? Lah duit gede gua ya nek mlaku-mlaku ning mall, ngadem dhisik andak edan. Syukur. Kalau ada duka kita bersabar. Urip iki sini mengurun lho, antara syukur karo sabar. Diwenehi seneng alhamdulillah, diwenehi susah juga alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tahu antara senang dan susah itu semuanya datangnya dari Allah.